Kali ini kita akan nge-review lagi Shodo XX keluaran terbaru, volume 5, Kamen Rider Gaim. Bisa kalian lihat, ini adalah box depannya ya. Nuansa orange, nuansa jeruk, warnanya orange. Dan di depannya kalian bisa lihat penampakan Gaim, atasnya, mukanya, bawahnya tulisan Jepang, kanan kirinya. Ya, yang di kiri tulisan Jepang, yang di kanannya ada line up. Ada 7 line up di Shodo XX volume 5 ini. Keren-keren, gabungan Shodo X dan juga Shodo. Oh ya, ada musuh-musuhnya. Di belakangnya bisa kita lihat penampakan lebih jelas portrait dari Gaim ini. Dapat aksesorisnya pedangnya. Bukan pedang jeruknya ya, dapatnya terpisah. Kita coba unboxing, kita buka aja boxnya dan kita keluarkan isinya. Kalian akan mendapatkan ada 5 kolom plastik, isinya tangan, pedangnya, tangan dengan trigger finger dan kepalanya, dan tentu saja badan dari Gaim itu sendiri. Teman-teman, inilah aksesoris yang kita dapatkan di box Gaim ini. Dia mendapatkan tangan dengan trigger finger dan dua pasang tangan mengepal, meninju, dan juga tangan relaxing, dan juga tempat alternate tangannya ditaruh, dan juga pedangnya ya, pedang dengan gabungan dengan pistol. Dan jika kita buka box aksesoris yang ada di Shodo XX volume 5 ini, kita ambil aksesorisnya, kan kita dapatkan Gaim pedang orange-nya ya. Jadi ini aksesorisnya untuk Gaim. Untuk paintingnya teman-teman, bisa kita lihat dari belakang langsung kelihatan nggak diwarnain belakangnya teman-teman. Dan dari depannya ada beberapa bagian yang memang sudah diwarnain ya, seperti emasnya di pergelangan kaki dan pergelangan tangan, dan juga armornya udah berwarna orange tapi kurang segi silvernya, dan sabuknya pure hitam semua ya. Kepalanya lumayan lah ya, dan jaring-jaringnya ini nggak berwarna, jadi agak-agak kurang berwarna untuk painting Gaim kali ini. Untuk materialnya gimana teman-teman? Untuk materialnya PVC itu plastik soft, ABS plastik keras. Ini dari ABS teman-teman, ini keras. Dan untuk pertama kalinya seperti yang aku ketahui ya, untuk tangan yang harusnya PVC teman-teman, ini ABS. Ya, ABS untuk Shodo. Mungkin ini pertama kalinya ya, biasanya kan karet-karet PVC gitu. Tapi sekarang ini keras, nggak tahu kenapa. Tapi jangan khawatir, untuk tangan menggenggamnya itu masih dari PVC. Jadi dibedain sekarang. Nggak tahu, nanti kita lihat buka open yang lain ya, untuk tahu apakah tangannya jadi ABS semua. Dan untuk Gaimnya, armornya ini dari PVC teman-teman, jadi tidak akan patah ya pundaknya. Dan sabuknya juga dari PVC, karet. Tapi untuk lock seatnya ini ABS ya. Dan untuk kepalanya, kepalanya lucu teman-teman, belakang armornya ini dan juga kupingnya ini PVC plastik soft, nggak akan patah. Dan yang ini ABS teman-teman, bisa patah tapi sengaja dibikin biar nggak bengkok kan. Jadi
lebih enak aja mainnya. Jadi harus hati-hati agar tidak patah dan gampang copot. Jadi lebih baik kalian lem nanti kalau sudah dimegang. Artikulasinya sendiri standar Shodo FX, kepalanya ada ball joint, ada butterfly joint, jadi bisa maju mundur tangannya, dan ada sendi putar, ada swivel joint juga, ada sendi putar di pergelangan tangan karena itu dicopot, dadanya ada ball joint, perutnya ada ball joint, pahanya ditarik untuk naik motor, dan ada sendi putar di paha, dan juga bisa lututnya bisa sejauh ini, dan ada ball joint di kaki, dan juga ada sendi di telapak kakinya, teman-teman. Jadi untuk sendi nggak ada masalah, dia bisa naik, armornya tidak menahan karena bisa dinaikin juga armornya, seperti itu teman-teman. Di sini aku perlihatkan perbandingan antara game dengan build dan drive. Jadi tingginya sama ya, 10 cm. Mereka saling melengkapi sekarang dan cocok aja mereka satu skala karena memang dalam bumi yang sama. Jadi seperti inilah perbandingannya, teman-teman bisa nikmati. Kamen Rider Jeruk Samurai ini merupakan pelengkap Kamen Rider utama, teman-teman. Akhirnya kita mendapatkan Gain, seri Gain pertama kalinya rilis di Shodo ini, dan selanjutnya memang kita belum dapatin Kamen Rider utama lagi untuk rilisan-rilisan Shodo selanjutnya. Tapi lumayan ini kemajuan, akhirnya kita mendapatkan salah satu Kamen Rider utama, dan semoga kedepannya mungkin ada Zio ya. Kita udah tahu rilis berikutnya adalah Decade, mungkin lagi hype ya Decade, dan kita tunggu saja kapan Zio rilis. Tapi untuk game ini keren, teman-teman. Paintingnya memang kurang, tapi sudah cukup menjadi base untuk merilis Gain, banana, grape, melon, dan yang lainnya. Dan jangan lupa untuk pertama kalinya Shodo mengeluarkan tangan terbuat dari ABS untuk seri ini. Correct me if I'm wrong. Jangan lupa subscribe channel ini buat video-video seperti ini. Masih udah nonton, sampai ketemu lagi di mungkin ada review untuk Shodo volume 5. Bye bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Bye-bye.